yang dirahmati Allah, kita sedikit mendekat ke sini. Anda bisa lihat di bagian bawah. Seperti yang kawan-kawan saksikan bahwa saat ini sudah terjadi penggalian. Sekali lagi saya bilang penggalian. Penggalian terowongan di bawah Masjidil Al-Aqsa. Karena menurut orang-orang Yahudi, mereka sedang mencari bukti tentang keberadaan bait Allah ya, yang menurut kepercayaan mereka itu adalah kuil tersuci mereka. Dan saat ini di Israel terdapat 5 partai yang sedang bersekongkol untuk menghancurkan Masjidil Aqsa dan Masjid Kubah Batu ya. Jadi betul bahwa itu bukan isu belaka, itu bukan propaganda media yang ingin menghancurkan kerukunan umat beragama, tapi memang terjadi seperti yang kawan-kawan sudah lihat. Saat ini adalah ini penggalian kawan-kawan, penggalian di bawah fondasi. Penggalian di bawah fondasi Masjid Al-Aqsa ya, karena mereka ingin menghancurkan Masjid Al-Aqsa dengan Masjid Kubah Batu dan ingin membangun lagi kembali bait Allah yang mereka yakini sebagai tempat tersuci, yang mereka yakini lokasinya ada di antara Masjid Al-Aqsa dan Masjid Kubah Batu. Dan kawan-kawan bisa lihat di sana ada jembatan di belakang saya. Di belakang saya ada jembatan dari kayu. Ya, di belakang saya ada jembatan dari kayu yang itu digunakan oleh kaum Yahudi fanatik ya, orang-orang penganut agama Yahudi fanatik untuk masuk ke Masjid Al-Aqsa. Jadi mulai sekarang pemerintah Israel menekan pengurus Masjid Al-Aqsa untuk mengizinkan para pengikut Yahudi untuk masuk ke Al-Aqsa mulai dari jam 7 sampai jam 11 siang. Dan itu sering terjadi keributan di sana karena umat muslim dan umat Yahudi bentrok di sana, sering kali terjadi di situ, di atas itu, karena umat Yahudi ingin merebut Masjid Al-Aqsa dan membangun bait Allah yang tadi mereka yakini sebagai tempat suci mereka. Kawan-kawan doakan Masjid Al-Aqsa, doakan tempat ini, doakan Haram Asy-Syarif ini, tempat di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan Mi'raj, dan disinilah terkumpulnya para roh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita doakan Masjid Al-Aqsa menjadi masjid yang terlindungi, yang dilindungi sampai akhir zaman. Ya, dan kawan-kawan semoga berkunjung ke sini, mari kita doakan sama-sama kita kunjungi Al-Aqsa supaya Al-Aqsa tidak dilupakan oleh umat Islam, karena ini adalah bagian terpenting dari agama kita. Ya, ini adalah tempat tersuci ketiga setelah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kawan-kawan, ini bukanlah cerita, tapi ini adalah kenyataan, kisah nyata yang harus saya sampaikan ke kawan-kawan semuanya, bahwa sekarang memang Masjid Al-Aqsa berada di kondisi yang sangat genting, yang sangat bahaya sekali. Mohon doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.